warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah guys, jadi aku tuh hari ini mau ke kebun belakang, mau nyabut pohon singkongnya aku guys, karena aku tuh hari ini lagi kepengen makan singkong ya. Jadi aku tuh kepengen kayak goreng singkong apa gitu. Coba aja aku mau cabut yang pohon singkong aku yang sisa satu itu yang udah gede, karena dia kan ngedoyong terus kesana kesini gitu. Jadi aku tuh mau cabut guys, cabutnya sekarang. Ini sekarang masih jam setengah tiga, jadi nggak begitu panas ya hari ini guys. Jadi aku tuh mau ke kebun belakang. Oke, saksiin terus, siapa tahu nanti ada singkongnya gitu loh guys. Nah jadi aku sebelum ke kebun belakang, aku angkatin jemuranku dulu guys. Jadi aku keinget jemuranku karena udah sore juga. Ini jam 15.30 waktu Taiwan guys, jadi udah gak ada matahari juga. Dan aku angkatin dulu karena nanti kalau udah dari kebun belakang itu jemurannya aku angkatin dulu. Nah biar kamu dari kebun kan pasti nanya kan kotor ya guys badannya. Jadi ini aku angkatin dulu. Aku dandan, nonton seadanya aja ya guys. Ini alis aku juga seperti ini. Nah guys, jadi aku udah di kebun belakang. Nah jadi yang aku maksud tuh pohon yang ini yang udah doyong-doyong ini ya, yang gede. Nih yang kemarin ini sisanya aku sama Mbak Suwarti memanen ini guys. Nah jadi ini daunnya aku mau panenin ya, yang sisanya lalu aku mau tebang. Karena aku mau lihat ya ada singkongnya enggak, kira-kira tuh lihat ya, karena pohonnya udah seperti ini ya. Jadi aku bakal tebang ya, ini lihat, aku bakal tebang guys ya. Kira-kira ya kalian tuh kira-kira ada singkongnya apa gak sih? Oh ya, penasaran juga ya, pohonnya tuh udah gede banget ini. Jadi aku mau tebang aja, aku mau lihat dalamnya ada singkongnya apa enggak. Kayak kalian yang penasaran, tungguin aku sampai nebang dan sampai akhir video ya guys. Kira-kira ada enggak. Nah ini daun-daunnya aku bakal panen karena aku mau masak guys. Aku mau masak daunnya. Mau tak masak guys. Daunnya banyak banget ya. Dan kelihatannya tuh kayak udah mau kering-kering gitu. Jadi aku mau panen aja dan aku tebang. Karena selain ini ya, selain daun pohon singkong ini, kan aku masih ada ya 1, 2, 3, 4. Masih 4 pohon lah ya. Jadi ini juga nanti kayaknya mau aku ini ya. Tapi ininya masih kecil ya. Tapi daunnya udah kayak mau kering. Tapi aku fokus ke inilah, yang ini aku mau tebang. Ya oke deh guys, saksiin terus ya, kira-kira ada singkongnya apa enggak sih. Saksiin ya sampai aku menebang pohonnya. Oke. Nah inilah pohon singkong aku yang bakal aku tebang guys. Jadi aku persiapkan dulu, ada plastik, ada pacul, semuanya aku persiapkan dulu. Dan aku mau panenin dulu daunnya ya guys, baru aku tebang dan lihat singkongnya. Daunnya aku mau panen dulu ya guys, habisin dulu daunnya lalu aku mau tebang ya. Lalu nanti ini mau dipanen semua terus aku rebus gitu guys. Aku mau rebus nanti, lalu aku gitu ya, direbus semua gitu lah. Direbus dulu semua tuh, nanti taruh kulkas gitu loh. Udah gitu udah semuanya daunnya udah dipanenin, terus nanti aku mau tebang ya. Jadi aku mau lihat singkongnya ada apa enggak. Jadi ini semuanya dulu aku semua dipanen ya guys. Nanti aku daunnya bakal aku rebus dulu terus taruh di kulkas gitu guys. Nanti waktu-waktu aku mau masak, jadi aku tinggal masak aja gitu loh. Jadi aku lanjutkan, tadi tuh jatuh ya karena ada angin. Kan gitu jatuh tadi, tetepin di tembok gitu. Lumayan ya.
santan ya, masak santan guys. Bikin santan. Tuh, ada pesok resep di sini ya, lumayan ya. Direbus santan. Ya. Jadi kalau misalkan belum ditebang itu kan nanti kan kelihatan apa daun-daunnya, kalau ditebang itu kan susah ya. Ya tinggal ngituin daunnya itu susah. Kalau masih berdiri seperti ini kan gampang guys. Kita bisa lihat. Kira-kira daunnya ini yang mana aja yang masih belum dipetik atau dipetik. Semuanya ya, ini daunnya ada semua. Aku ini tinggal aku mau lihat ya di bawahnya ada singkongnya apa enggak. Oke, aku mau tebang ya. Saksikan terus ya guys, aku mau tebang. Aku bakal tebang, kira-kira dalamnya ada singkongnya apa enggak guys. Nah guys, ininya aku tuh patah tadi kena angin, jadi gak bisa deh naruh HP di sini lagi. Jadi tadi HP ku jatuh gitu. Ya ini ya. Jadi sambil dipegangin aja seperti ini, aku bakal tebang ya. Maksudnya ini dalamnya ada singkongnya apa enggak? Bakalan aku ini pegangin aja kayak gini. Kalau misalkan gambarnya nanti goyang-goyang, banyak kan aku sambil nebang gitu guys. Sebenarnya lagi subur-suburnya ya singkongnya ini. Tapi karena aku tuh pengen singkongnya, lihat singkongnya ada apa enggak. Bakal tebang. Ini daunnya jadi udah itu ya. Udah aku pin semua ya ke atas-atas tuh. Udah enggak ada daunnya. Tinggal nebang ininya. Kira-kira ada singkongnya enggak sih, guys? Bikin aku penasaran aja ya. Kayaknya sih ada sih itu. Itu subur banget, guys. Tahu enggak sih kalian tuh daunnya subur banget. Cuma nanti kalau ini aku udah dapet kira-kira ada singkongnya enggak di dalamnya, nanti aku bakal tancepin lagi sih. Kan ini terlalu subur bagi aku guys tuh. Daunnya sampai subur gini. Bakal tebang ya. Gak tau deh. Ada gak sih singkongnya kira-kira? Terlalu dalam ke dalam. Kira-kira ada singkongnya enggak guys? Aku pun gak tahu ya. Kita lihat aja. Kayaknya sih ada singkongnya, cepet. Ada guys, tuh singkongnya ada guys, tuh kan nih. Jadi itu ya apa tuh, singkongnya ada guys ternyata. Udah ada ya, alhamdulillah. Nah jadi potong ya, terlihat, bisa dilihat potong. Jadi aku harus maculin ke bawah ya. Tuh udah ada, ini sebenarnya masih kecil guys, harusnya jangan ditebang tadi ya.
karena dia udah mendoyong sana, mendoyong sini. Tuh ini gede nih, ini gede. Tuh ini gede nih, jadi bongkotnya masih. Jadi ini sebenarnya masih mau ini ya, mau gede ya, cumanannya udah terlanjur aku tebang. Gak apa-apa deh, karena udah lama juga harus ditebang guys. Gede banget ternyata ya, singkongnya ada. Nih, aku bakal yang potongannya ini, yang potongannya aku bakal ini ya, ke bawah ya. Gali lagi ke bawah, karena masih potong ya guys. Tuh, kayaknya ini deh. Nih di sini nih. Nih, potongannya di sini guys. Gede banget singkongnya. Tuh, ternyata ada ya. Oh. Tuh, singkongnya. Alhamdulillah. Dapat ya singkongnya, guys. Cuman kayaknya sih masih ada sih. Aku tebang lagi ya. Cari tahu mana. Tuh, ini nih. Nah. Tuh ternyata tuh. Jadi berapa? 3 ya. 1 2 3. Oh, ternyata ada guys, ada singkongnya guys. Kayaknya sih masih ada sih di dalam. Masih ada guys. Ada lagi nih. Tuh, ini nih. Singkong. Ternyata banyak guys singkongnya guys. Oh, ini yang potongan tadi berarti. Ya. Potongan tadi berarti. Wow, banyak singkongnya. Wah, alhamdulillah ya. Pohonnya gede seperti ini, singkongnya pun banyak, guys. Kita gali lagi, siapa tahu masih ada. Gali lagi di bawah. Apa sih? Nyangkanya sih masih sih. Kan enggak tahu ya. Masih, ini masih di pinggir-pinggir gitu. Oh, enggak ada sih kayaknya. Udah enggak ada guys. Tuh ya panen singkongnya aku guys. Tuh 1 2 3 4 sama ini. Nah, ini udah potongan ya, lumayan ya, nanti aku bakal rebus, mau aku goreng guys. Nah tuh panen. Nah tuh akhirnya bisa panen ya singkongnya. Ini nanti ininya apanya, gagangnya aku bakal tanam lagi guys. Gagangnya aku bakal tanam lagi. Lumayan ya, 4 ya guys. Tapi aku mau kasih lihat dulu ya, tetap masih ada singkongnya pinggir-pinggir gitu. Kalau nggak ada ya udah, aku mau tanam lagi ya. Duduknya. Sih nggak ada sih, tuh nggak ada karena ini yang masih kecil. Nggak ada lagi, terus itunya mau aku tanam lagi ya guys. Ya dulu deh video aku untuk kali ini ya guys. Aku manen singkong, singkongnya aku guys. Ternyata segini ya singkongku, dan gagangnya mau aku tanam lagi. Alhamdulillah banget ya guys, setelah sekian lama aku menunggu berbulan-bulan, akhirnya aku bisa menikmati dan memanen singkong ya guys. Jadi nanti aku singkongnya bakal aku mau rebus, dan aku mau menikmati hasil menanam sendiri guys. 6 bulan ya, 6 bulan ada singkongnya guys. Kayaknya lebih deh, lebih dari 6 bulan ya. Di pertama nanam itu, yang videonya juga ada semuanya. Oke deh, aku mau lanjut buat ituin kebunan aku, mau bersihin dan mau ituin rumputnya juga, dan mau nebang itu pohon tomat semua. Ituin petikin pohon tomatnya. Terus aku bakal buangin ya pohon tomatnya karena udah seperti itu guys. Oke deh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada sisanya yang kecil-kecil pohonnya. Bye bye guys. Wassalamualaikum. Perkampungan.